Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Buku Harian Seorang Istri Family Channel. Delapan foto throwback Mahdi Reza saat punya rambut gondrong bintang Buku Harian Seorang Istri ini bikin pangling, guys. Mahdi Reza merupakan sosok pesinetron yang begitu populer. Pesona gantengnya menghiasi sinetron Buku Harian Seorang Istri yang memang jadi favorit penonton. Dalam sinetron sinema tersebut, Mahdi Reza berperan sebagai karakter bernama Roni. Penampilan apiknya dalam serial ini memang menarik perhatian banget. Di sisi lain, ketampanan Mahdi memang sering jadi perbincangan. Berikut ada deretan foto throwback Mahdi saat punya rambut gondrong bikin pangling. Mahdi Reza, bintang sinetron Buku Harian Seorang Istri, dulu pernah membiarkan rambutnya tumbuh gondrong. Ganteng, tapi bikin pangling ya guys. Mahdi Reza sendiri memang memiliki rambut ikal alami. Rambut gondrongnya ini memang sangat berbeda dengan gaya dandinya sekarang di Buku Harian Seorang Istri. Berpose di taman bunga matahari, begini pesona ganteng Mahdi Reza menutupi rambut gondrongnya dengan topi baseball. Kece banget ya guys. Pesona ganteng Mahdi Reza memang tak luntur saat memiliki rambut gondrong. Meski begitu, penampilannya memang bikin pangling. Perpaduan rambut gondrong dan kacamata, Mahdi Reza menunjukkan pesona yang begitu berbeda. Begini foto ganteng Mahdi Reza pamerkan tubuh atletisnya saat berenang dengan rambut gondrongnya yang basah. Ada juga momen Mahdi Reza membuat rambut gondrongnya terlihat selek dengan gaya man buns. So cool. So, bagaimana pendapat kalian soal deretan foto throwback Mahdi Reza saat punya rambut gondrong ini? BHSI Lovers.